Inilah kumpulan treat El Rumi pada si Pahaju, Bak Ratu. Ya, publik lagi dihebohkan dengan viralnya selebriti tanah air kita, siapa lagi kalau bukan El Rumi dan si Pahaju yang tiba-tiba go public dan mengejutkan. Apalagi perhatian yang dilakukan oleh El Rumi ini jadikan ya si Pahaju Ratu tuh lihat. Ayam aja disuwirin. Wah, gaun aja dipegangin. Siapa sih yang gak demen dimanja-manja? Ini namanya couple bucin. Emang jodoh gak kemana memang ya. Lihat warna wajah bahagia mereka. Tuh. Sama-sama bahagia. Pantas saja. Pantas mereka harus bahagia. Tuh lihat. Diperhatiin ya. Ketemu sama siapa dijaga. Kadang-kadang El Rumi ini jadi sahabat, ya. Kali kekasih, kadang-kadang jadi satpam tuh, dijagain terus tuh, lihat. Wah, nggak boleh ada debu di rambutnya sang doi. Dibersihin, apalagi yang ini super cute banget tuh. Kangen ya ngeliat mereka terus. Ah, nggak kerasa. Mesranya. Kalau kilas balik hubungan Siva, kasihan banget dia sebelumnya. Tapi sekarang perhatian yang ia berikan pada kekasih sebelumnya dibalas kontan. Tuhan memang tidak tidur nih, memberikan perhatian yang selama ini ia curahkan setulus hati. Ternyata ada sosok pria yang begitu tulus menyintainya. Rupanya El Rumi emang mengagumi ya, suka sama Cipa sejak dulu. Cuma ya dia menahan dan tahu kalau Cipa masih punya orang lain. Dia menunggu, stay aja. Tapi pas udah dilepas, apalagi karena selingkuh, langsung aja dia nih pinternya. Gimana kumpulan Cipa dijadikan ratu menurut kalian? Bagaimana kalian guys? Tentunya jangan lupa kasih masukan dan komentar kalian agar tambah seru, biar kita bisa menikmati cerita dan kisah selebritis Indonesia mancanegara yang tentu bakal bikin kalian semua pada happy, seneng, dan selalu menunggu kabar dan informasi terbaru terupdate dari kita hanya untuk kalian semua. Oke, itu saja. Jangan lupa untuk selalu stay di channel kita ini. Caranya dengan cukup mudah, ini klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.